Jadi saya ada di tempatnya para bangsawan. Iya, bangsawan. Wets, tunggu dulu. Oh guys, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di rumah Bu Betty, teman bunda Rahmi untuk rapat. Jadi saya ingin coba untuk jalan-jalan karena rumahnya sangat bagus. Sambil kita menunggu bunda Rahmi rapat, ya kita akan coba pelak-pelak singkat dulu ya. Jadi ayo kita lihat rumah ini. Go! Jadi di video kali ini saya ingin buat konten-konten itu silaturahmi karena saya punya job kerjaan itu foto-foto dan videografer untuk salah satu anggota dewan, tapi dia lagi rapat dan saya berpikir untuk buat konten jalan-jalan di rumah teman dari anggota dewan tempat saya kerja ya. Jadi ayo kita lihat. Jadi kita sih ceritanya buka puasa ya, bukber. Sambil menunggu waktu berbuka puasa kita jalan-jalan dulu. Kita temani bunda di sini untuk buat konten Kartini. Kartini malam kalian bisa cek di channel YouTube-nya Bunda Rahmi. Tapi kalau di channel saya bebas, kita hanya jalan-jalan santuy. Jadi guys, nanti tempat ini ada Kakak Gokil, Kak Gokil Ismail Bakhtiar sama Bunda Rahmi, Ustaz Muzayyin, Bu Meti, Bu Aslinda dan lain-lain sebagainya. Tapi karena mereka rapat, kita tunggu dulu ya. Mereka itu lama sekali. Jadi sambil kita tunggu rapat mereka, kita pelok-pelok santai. Di sini ada kolam renang. Jadi kalau malam-malam itu kan tempat-tempat anu hip hop. Tapi bukan ya. Di sini orang-orangnya asik-asik main Islam-Islam. Ini seperti ala-ala India-India, bukan? Ala-ala Arab-Arab. Apalagi itu yang film-film Disney, yang Jasmine apa? Aladdin. Kayak Aladdin. Ya, jadi kita judul sedikit. Ini kalau kalian lihat Aladdin mirip kan? Tunggu dulu guys, ada yang kurang guys. Iya pokoknya inilah tempat nanti di sini duduk para anggota dewan provinsi. Iya. Jadi ini adalah tempat olahraga. Jadi kalau kalian berolahraga, ya berolahraga lah. Karena kalau orang berolahraga itu sangat bagus. Apalagi berolahraga ketika mau berbuka. Jadi komen di bawah kalau kalian lebih suka itu berolahraga kapan untuk di bulan Ramadan. Ya, kita tidak tahu. Saya sebenarnya setiap subuh push up dan olahraga, tapi banyak orang juga bilang itu kurang bagus, kurang apalah, kurang ini. Tapi kalau bagi kalian yang mana bagus guys, untuk saya, apakah saya berolahraga untuk sore, bagusnya saya berolahraga apakah sore, pagi, atau malam. Tapi juga kalau berat-berat susah diingat berat. Ayo kita ke belakang. Misalnya tempat barbar ini, tempat wudhu, jadi mungkin ini bisa jadi musola. Sekarang kita mau ke belakang sana. Ini guys, Fikri, kameramen andalan. Dia lagi ganti lensa, karena tadi kita pakai lensa apa tadi? Lensa standar. Sekarang ini lensa tele mau ditukar. Iya dia.
lagi ngapain? Jadi saya ada di tempatnya para bangsawan, bangsawan. Jadi di sini dari tadi kami sudah sama para anggota-anggota dewan makan bareng di sini. Jadi sekarang sudah malam, saya ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasananya di sini. Tapi untuk para anggota dewannya saya masih menunggu karena mereka rapat. Jadi coba kita mengeksplor rumah dari Bu Meti ya. Ayo kita jalan-jalan sedikit. Sudah itu di sini dari tadi ada anggota-anggota dewan semua Provinsi Sulawesi Selatan ngobrol-ngobrol. Nah, di sini mungkin barbar mini ya, barbar mini. Kalau bisa lihat bar mini. Apa ini? Mbok Sri Goreng. Mbok Sri Goreng. Ini tempat wudu. Nah, kita muter lagi ya, muter. Kan rumahnya di sini, rumahnya di sini. Di sini kolam dan tempat tempat olahraganya. Ini bagian sektor kirinya ya. Ayo kita kesini dulu dan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini adalah tempat olahraga. Masuk saja langsung. Ini WC. Iya. Mana timbanya? Oh, langsung mandi di sini, guys. Langsung mandi. Ini tempat jemur hanyung. Ini kloset ya, pada umumnya. Ini kursi. Kursi ketika kalian sudah capek berolahraga, kalian bisa sini duduk tenang santai. Ada juga AC di atas. Bisa lah. Sini tempat jogging ya. Jogging. Deh, kita ke kolam renang, guys. Ini sangat cocok untuk kalian melakukan kalau kalian punya istri ya. Jadi kalian harus cepat nikah. Seperti ini bapak kameramen, dia sangat mau sekali nikah cepat. Jadi kalau kalian mau menikah atau sudah menikah, bagus di sini. Di sini bagus sekali untuk beromanti-romantisan sama istri. Karena pemandangan yang indah, kolam renang yang warna biru ini bisa berganti-ganti. Lampu yang sangat-sangat seperti kafe-kafe, guys ya. Pemandangan yang ini dari atas. Jadi kalau seperti dunia-dunia malam itu, ya kita berbicara dunia malam, itu seperti hub-hub ya, hub-hub. Klub-klub hub. Saya tidak tahu ya ini, guys. Nah, berubah lagi. Uhuy. Warna hijau. Ini rumah dari... Jangan lihat ini guys, dalamnya. Ini dalam. Dan kita tidak bawa baju ganti karena kami di sini hanya jadi pengawal Bunda Rahmi. Tunggu dulu. Ini kan kolamnya yang dalam ya. Ada situ kolam untuk baby, kolam baby ya. Kolam yang mungkin tidak terlalu dalam. Tadi di sini tempat kita sholat. Ya, kiblat ke sana. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, saya tidak tahu apakah ini bermanfaat atau tidak. Yang penting ini kan ceritanya vlog-vlog santuy, perjalanan saya sama Bapak Fikri, seorang kameramen Bunda Rahmi, karena Bunda Rahmi lagi rapat dan saya juga belum mengeksplor di bagian dalam rumahnya Bu Meti, hanya bagian luar saja ya. Ya, sambil menunggu Bunda Rahmi, kita closing saja video ini. Dan sekarang juga sudah mau tarwih, kita closing, oke? Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like, share, and comment. Dan terima kasih, saya Dialets dan siapa? Dan Fikri, ya. Oke, saya Dialets mengucapkan terima kasih. Saya Gian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Peace, guys. Belum pih. Peace. Mari kita mencintai bersatu. And doom.